Kita jumpa lagi dengan video kita. Kali ini kita akan mereview seekor arwana dengan panjang 55 cm dari Surabaya. Di sini bisa kita lihat ya, arwananya pada saat datang dalam keadaan fresh. Nanti kita akan lihat di video kita proses-proses detail dari pembedahan sampai proses finishingnya. Ya, seperti biasa di tempat kita setiap hewan yang masuk ke sini akan kita bedah terlebih dahulu untuk dibuang bagian dalamnya, daging, berikut otak dan matanya, agar tidak terjadi proses lanjutan dari pembusukan setelah kita finishing. Nah, ini hasil akhirnya bisa dilihat. Ini arwana super red tanpa tanning. Tanpa tanning, jadi warnanya masih warna alaminya. Ini. Ya. Jadi selain hewan-hewan berbulu ataupun jenis reptil, kita juga mengalami jenis ikan. Bisa dilihat di sini teksturnya masih kentara. Nah, ini ikan jika sudah diawetkan seperti ini sudah kita proses finishing ya. Ini rapuh, jadi mudah patah jika terbentur, apalagi khususnya di bagian sirip-siripnya. Kita bisa maklumi karena sirip-siripnya ini kan tipis ya. Dan ini sudah kita lapis dengan menggunakan resin, jadi insya Allah aman selama puluhan tahun. Gunanya resin adalah untuk menutup pori-pori dari serangan hewan kecil-kecil seperti serangga, payap, atau semut ya, yang bisa memakan jaringan kulit yang tersisa. Ikan ini yang kita sisakan adalah bagian kulitnya. Jadi prosesnya tidak hanya cukup dengan disuntik atau dengan dioles. Kalau mengawetkan ikan itu prosesnya panjang, jadi harus berhati-hati karena kulitnya sangat tipis. Setelah kita bedah, kita disinfektan, lanjut kita rendam dengan cairan kolam. Nanti di video-video kita juga akan kita detailnya, di situ bisa disimak, sehingga bagi yang tertarik dengan dunia taksidermi bisa mencobanya, bisa belajar secara langsung. Nah, ini kali ini proses awetan ikan arwana 55 cm bisa dilihat. Ini sisik-sisiknya juga masih utuh. Baiklah, sekian review dari saya dari tim Yogyakarta Taksi Dunia. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe video-video kita, channel YouTube kita, sehingga kita akan lebih semangat lagi untuk berkarya ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan seekor arwana dengan panjang 55 cm. Yang ini berasal dari Surabaya. Di sini bisa kita lihat. Kita sudah melakukan pemotongan di bagian bawah perut. Dengan sebelumnya yang kita dahulukan adalah pemotongan pada bagian sirip-siripnya. Kenapa kok dipotong? Gunanya agar kita bisa membentuk sirip-siripnya dengan maksimal, ya. Dibuat mekar seperti ini dan mengurangi risiko patah saat pembedahan. Sebab harus sangat hati-hati sekali. Kita tidak ingin sisik-sisiknya ini rusak. Nah, di sini bisa dilihat. Sepertinya ini ikannya ini bertelur, ya. Bisa kita saksikan ini ada bagian telur-telurnya. Ikannya bertelur. Nah, ini telur-telurnya. Kita ambil dari dalam perut ikan. Untuk pembedahan ikan, kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Nah, sebab kulit ikan ini begitu tipisnya, ya. Aja. Jadi kesalahan sedikit pun akan merobek kulit ikan dan ini akan berpengaruh di kemudian hari. Kita akan lebih kesulitan lagi untuk memperbaikinya. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah telur-telur ikannya. Di dalam sana masih ada banyak. Baiklah, kita akan melakukannya lagi prosesnya. Setelah kita mengeluarkan ikan-ikan seperti ini.
We'll be right back.